Hai hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini aku bakal membawakan dulu film berjudul What Curve yang menceritakan tentang bangsa Orcs melawan bangsa manusia. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Diperlihatkan, Durotan yang merupakan kepala suku Farnsworth, yang mana bangsa Orcs terdiri dari berbagai suku. Saat itu tempat tinggalnya mengalami kekeringan. Durotan terpaksa harus ikut aliansi untuk mencari tempat tinggal baru, yang mana aliansi tersebut bernama Horde. Apalagi saat ini istrinya sedang mengandung seorang bayi yang akan meneruskan tahtanya. Kebetulan pimpin aliansi yaitu Gul'dan akan menginvasi dunia manusia. Draka rencananya akan ikut untuk mencari kehidupan yang layak untuk calon bayinya. Beberapa suku pun dikumpulkan di sebuah lapangan. Mereka semua akan menuju dunia manusia dengan menggunakan sebuah portal yang diciptakan oleh Gul'dan, yang mana Gul'dan merupakan penyihir yang sangat kuat. Dirinya menggunakan nyawa para tahanan untuk membuat sebuah portal. Pasukan sendiri akan dikomandai oleh Blackhand. Setelah berhasil ke dunia manusia, tiba-tiba Draka mengalami sakit perut. Gul'dan yang melihatnya, ia pun membantu persalinan Draka. Sayangnya, bayi yang dilahirkan tak terselamatkan. Gul'dan pun menggunakan sebuah sihir untuk menghidupkan bayi tersebut. Dirinya menukar nyawa seekor rusa dengan bayi itu. Lalu, Sin memperlihatkan sebuah kerajaan kurcaci. Kebetulan Lothar berada di sana, Lothar sendiri merupakan seorang panglima perang di kerajaan Azeroth, yang diberitahukan bahwa pasukannya telah diserang oleh seseorang. Untuk itu, raja menyuruhnya untuk pulang. Salah satu dari mereka mengatakan kalau tak ada yang selamat dari serangan tersebut. Yang mereka temukan hanyalah seorang pemuda yang sedang memeriksa mayat. Lothar pun segera menemui orang itu. Ia adalah Khargard. Ia adalah seorang penyihir pelarian dari Kirin Tor, yang mana disanalah terbentuknya bibit unggul yang nantinya akan ditugaskan untuk melindungi kota dari serangan Vil atau sihir hitam. Mereka sering disebut The Guardian. Tanpa lama-lama, Lothar langsung bertanya apa yang dilakukan oleh seorang penyihir di kotanya. Khargard hanya ingin membantu mencari tahu apa penyebab kematian prajuritnya. Setelah melakukan serangkaian pertanyaan, terkuaklah semuanya. Sebab Vil menyerangnya, ia pun menyuruh Lothar segera bertemu Guardian. Sayangnya, hanya raja yang mampu menemui Guardian. Untuk itu, mereka bergegas bertemu raja di sana. Saat Galkar menjelaskan semuanya, sebuah Vil telah menginvasi negaranya karena saat itu Raja Lian sedang sibuk. Ia pun menyuruh agar Lothar untuk pergi bertemu Guardian. Ia sendiri ternyata bahkan adik ipar dari Raja Lian. Bersama Lothar, Khargard pun pergi ke kediaman Raja Lian. Sementara itu, di pinggir kota telah terjadi pembantaian pasukan Orcs yang dipimpin oleh Blackhand telah menyerang pemukiman warga. Kebetulan Durotan beserta klannya juga ada di sana. Durotan menolak untuk melakukannya. Baginya, menyerang penduduk yang tak bersenjata merupakan sebuah penghinaan. Kembali ke Lothar, ia telah sampai di kerajaan. Karena tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Guardian, maka otomatis Khargard harus menunggu di bawah. Di sana, Lothar mengatakan bahwa Medivh harus ke istana. Raja telah memanggilnya, yang mana Medivh adalah The Guardian saat ini. Sementara itu, Khargard disibukkan dengan sebuah buku. Tiba-tiba, simbol pada tangannya menyala setelah menemukan salah satu buku. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya, namun secara mengejutkan, Medivh menyerangnya. Medivh mengatakan maksud dan tujuannya, sebab Vil telah menyerang para warga, yang ternyata Vil adalah sebuah sihir yang sangat kuat, yang membuat si pengguna memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya sihir tersebut merusak dan memakan kehidupan di sekitarnya. Tak banyak bacot, Medivh membuat sebuah portal. Mereka bertiga langsung menuju ke kerajaan. Di sana, raja mengatakan bahwa pelakunya adalah sebuah monster yang tak bisa dihentikan. Monster tersebut menunggangi seekor serigala. Untuk itu, raja akan melakukan penyergapan. Raja akan menangkap salah satu dari mereka. Perburuan pun dimulai. Tiba-tiba, sekelompok orc yang dipimpin oleh Blackhand menyerang mereka. Pertempuran pun tak dapat terhentikan.
Medivh, ia segera membacakan sebuah mantra yang mana mantra tersebut mampu membakar para orcs. Tinggallah Blacken, Durotan, dan beberapa orang. Mereka pun bergegas kabur dari tempat itu. Setelah berhasil membakar para orcs, Medivh bergegas kembali ke kerajaan. Sedangkan Lothar beserta lainnya, mereka akan mengejar para bangsa orcs. Di saat semua orang tersibukkan, tak disangka Chardert berhasil menangkap salah satu di antara mereka. Garona pun dibawa ke istana untuk diinterogasi. Di sana raja meminta agar Garona mau membantunya menemukan tempat persembunyian para bangsa orcs. Tak cukup di situ, raja juga menjanjikan sebuah kebebasan jika Garona mau membantunya dan setia kepada raja. Garona sendiri dianggap sebuah kesalahan bagi bangsa orcs. Fisiknya tak seperti bangsa orcs pada umumnya. Scene berpindah, akibat kegagalannya dalam memimpin pasukan, Blackhand mendapat sebuah hukuman. Ia dipersilakan untuk membakar dirinya sendiri. Durotan yang melihatnya, ia segera menghentikannya. Durotan mengatakan kalau musuh juga merupakan sebuah fil. Di sebuah pagi yang cerah bersama sahabatnya Orgrim, Durotan mengenang masa lalunya dulu sebelum Gul'dan menguasai para bangsa orcs. Tempat tinggal mereka sangatlah aman. Tanah di sana sangatlah subur, namun saat Gul'dan memegang kendali para bangsa orcs, seketika semuanya berubah. Dimana jika Gul'dan menggunakan filnya, maka tanah di sekitar akan tandus. Durotan tidaklah setuju dengan kepemimpinan Gul'dan. Untuk itu, rencananya ia akan bekerja sama dengan para manusia. Di waktu yang sama, pasukan pengintai diketuai oleh Lothar telah sampai di lokasi. Garona mengatakan kalau Gul'dan sedang membuat sebuah poltar untuk membawa seluruh pasukan Orcs. Dirinya akan menginvasi dunia manusia, sedangkan para tahanan, mereka akan menjadi sumber energi dari poltar tersebut. Tak disangka Garona yang akan kembali tiba-tiba, Durotan sudah menunggunya. Dirinya sangatlah ingin bertemu dengan pimpinan manusia. Durotan akan mengajak para manusia bekerja sama. Untuk itu, Durotan berharap agar Garona mau menyampaikan pesannya. Scene berpindah, telah terjadi sebuah pertemuan antara kerajaan Azeroth, Kurcaci, dan Peri. Raja Liam meminta agar mereka mau bersatu melawan para bangsa Orcs, namun bukannya mendapat respon baik, justru mendapat penolakan. Bahkan sebagian mereka malah menanyakan Guardian yang mana. Seharusnya ialah yang melindungi mereka dari Fil. Sementara itu, di camp, pasukan keempat telah kembali. Sayangnya, tidak ada yang selamat, tinggal Kellen seorang diri yang mana Kellen adalah putra dari Lothar. Setelah itu terlihat di ruang kerajaan, Garona menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Durotan tadi. Awalnya si Lothar menolaknya, ia menganggap kalau ia hanyalah sebuah jebakan. Garona kembali menegaskan kalau Durotan tidak mungkin berbohong. Dialah yang menyelamatkan saat disergap oleh bangsanya sendiri. Raja mendengarnya, ia pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia memutuskan untuk mengiyakan permintaan tersebut. Melalui buku yang diambil di kerajaan, Kartga berhasil menemukan petunjuk tentang portal yang membawa bangsa Orcs. Namun anehnya, Medivh justru membakar semua hasil penelitiannya. Medivh mengatakan kalau menyelidiki Fel adalah tugasnya sendiri. Tak tinggal diam, Kalgar pun menghampiri Lothar. Ia menunjukkan sisa penelitian yang berhasil disembunyikan. Menurutnya, para bangsa Orcs datang ke dunia manusia bukan tanpa maksud. Seseorang telah memanggilnya dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Medivh, si Guardian. Scene berpindah, Raja Lian dan beberapa pasukan telah sampai ke sebuah lembah. Di sana mereka bertemu dengan Durotan dan pasukannya. Aksi tawar-tawaran pun terjadi, namun tak disangka tiba-tiba Blackhand dan pasukannya datang untuk mengacuhkannya. Blackhand langsung menyerang para manusia, terjadilah pertempuran antara mereka. Saat para manusia terdesak, saat itu pula bantuan datang. Medivh ia membuat sebuah dinding pemisah antara bangsa Orcs dan bangsa manusia. Namun sayangnya, Kellen masih berada di luar tembok. Ia tewas di tangan Blackhand. Sementara itu, Medivh ditemukan tergeletak di atas bukit. Mereka pun segera membawanya ke kerajaan. Medivh dimasukkan ke sebuah kolam untuk memulihkan energinya. Tak disangka, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kalgard yang menyadarinya, ia pun bergegas ke Kirindor. Sedangkan Durotan dirinya ditangkap oleh Blackhand karena telah ketahuan bersekutu dengan manusia. Durotan bersedia menyerahkan dirinya asalkan kaumnya dibebaskan. Kembali ke kerajaan, Medivh telah sadarkan diri. Ia pun menyuruh agar Garona kembali ke kerajaan.
Di sana dirinya bertemu dengan Lothar, nampak terlihat Lothar bersedih di atas kematian anaknya. Shin berpindah, Golden ia mencoba menghasut Orgrim. Dirinya akan memberikan Orgrim sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun Orgrim menolaknya, ia akan mencoba meyakinkan klannya untuk bersatu dengan Golden. Force Ward mereka dibantai habis oleh Golden demi menyelamatkan sang pewaris tahta. Orgrim menyuruh agar Draka pergi bersama putranya. Karga telah sampai di Kirin Tor. Di sana ia bertemu dengan Alodai, sebuah entitas dari masa yang terbentuk jauh sebelum Kirin Tor berdiri, yang mana fungsinya sama dengan Guardian, yaitu melindungi bumi dari Fil. Tiba-tiba Alodai mengeluarkan sebuah pintu. Khalgar pun segera masuk ke tempat tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita perwujudan dari Alodai. Alodai mengatakan kalau Medivh telah berkhianat. Phil telah menguasai dirinya. Jika tak dihentikan, maka dunia akan hancur. Benar saja, Medivh telah dikuasai oleh Phil. Saat Medivh hendak memulihkan dirinya, tiba-tiba aura pada dirinya berubah. Medivh langsung membunuh rekan kerjanya. Sementara itu di istana, Raja mulai menyusun sebuah rencana. Tak selang beberapa menit, Medivh pun datang. Medivh mengatakan kalau untuk menyerang bangsa Orc dengan beberapa pasukan. Lothar yang menyimpan rasa curiga pada Medivh dan ditambah kematian anaknya, ia pun dengan tegas menolaknya. Dirinya menganggap kalau itu tidaklah efektif. Sempat akan terjadi perkelahian antara Medivh dan Lothar, untung saja itu dapat dihentikan. Untuk saat ini, Raja menyuruh agar memasukkan Lothar ke penjara. Garona datang untuk memberitahukan bahwa mereka akan berangkat menyerang para bangsa Orc. Lothar yang mendengarnya, ia pun menyuruh agar Garona tak ikut serta dalam penyerangan tersebut. Medivh telah memperdaya mereka. Sayangnya, peringatan tersebut tak mampu menghentikan Garona. Sementara itu, Orgrim secara diam-diam ia membebaskan Durotan. Dirinya meminta maaf atas kekacauan yang telah dibuat. Durotan sendiri akan menentang dan menunjukkan sosok Golden yang sebenarnya. Kembali ke Lothar, ia berhasil bebas setelah Khalgar datang untuk menolongnya. Mereka berdua akan ke kerajaan untuk menghentikan Medivh. Lalu Sim berpindah, Draka terpaksa harus membuang bayinya. Pasukan Gul'dan telah mengejarnya, dirinya terpojok di bibir sungai. Setelah berhasil menghanyutkan si bayi, Draka pun langsung menyerang pasukan tersebut. Namun sayangnya, Draka pun tewas setelah mendapatkan sebuah tusukan pada perutnya. Sementara itu Durotan, ia menentang Gul'dan untuk bermain Makora yang mana itu adalah sebuah pertarungan antara hidup dan mati, dengan mengandalkan kekuatan dan ketangkasan. Dengan sombongnya, Gul'dan pun mengiyakan permintaan tersebut. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Terlihat Durotan lebih unggul dari Gul'dan. Di saat itu pula, portal yang menghubungkan dunia Orc dengan manusia telah terbuka. Medivh telah membacakan sebuah mantra yang membuat pintu tersebut aktif. Tak ingin buang waktu, Gul'dan pun menggunakan feel-nya untuk mengalahkan Durotan. Para bangsa Orc yang melihatnya jelas tidaklah terima. Baginya, Gul'dan telah menodai tradisi mereka sendiri. Sayangnya, para bangsa Orc paksa harus tunduk. Feel yang dimilikinya Gul'dan sangatlah kuat. Bahkan ia memberikan sebagian kekuatannya ke Black Hand. Para pasukan telah sampai di sisi luar benteng. Tak banyak cakap, raja pun memerintahkan untuk segera menyerang mereka. Sementara itu di kerajaan, Khalgar dibuat kelang kabut oleh Medivh. Medivh membangkitkan sebuah monster yang bernama Golem. Kembali ke medan perang, nampaklah pertempuran terlihat sengit. Masing-masing dari mereka saling memberikan serangan. Awalnya pihak manusia dapat mengatasi para Orc. Namun seiring berjalannya waktu, portal semakin terbuka. Para Orc semakin berdatangan. Setelah berhasil melakukan kombinasi serangan, Khalgar dan Lothar mereka berdua berhasil mengalahkan Medivh. Saat itu pula, portal kembali hilang. Sayangnya perjuangan tersebut belum usai. Khalgar kini harus mengalahkan dan menyegel iblis yang menguasai Medivh dengan segala kekuatannya. Khalgar mampu mengalahkan Phil yang menguasai Medivh. Setelah berhasil mengalahkannya, Lothar pun segera pergi untuk menyusul sang raja. Sedangkan Medivh, untuk terakhir kalinya ia membacakan sebuah mantra yang menghubungkan ke kerajaan.
Terlihatlah seluruh pasukan pun segera membentuk barisan untuk menghadang para orcs. Mereka mulai mengevakuasi para warga. Sayangnya portal tersebut tak terlahan lama. Raja Lian dan beberapa pasukan mereka masih berada di sana. Melihat adanya perlindungan warga, bangsa orcs segera menghabisi mereka semua. Raja Lian adalah orang yang menjadi sasaran utama, sebuah kehormatan bagi para bangsa orc jika bisa membunuh kepala suku. Mengetahui hal tersebut, raja pun meminta agar Garona segera membunuhnya. Dirinya berharap agar Garona bisa membawa perdamaian antara bangsa orc dengan bangsa manusia. Dengan terpaksa, Garona pun melakukannya. Tak lama datanglah Lothar, ia segera menyerang dan membawa pergi jasad sang raja. Sayangnya saat akan pergi, Lothar pun akhirnya tertangkap. Dirinya ditantang oleh Blackhand untuk melakukan duel Makora. Kebetulan Lothar sangatlah ingin menghabisi Blackhand, dendam atas kematian putranya masih membara. Dengan sekali serang, Lothar mampu mengalahkan Blackhand. Gul'dan yang melihatnya, ia pun menyuruh agar pasukannya segera membunuh Lothar. Untung saja itu dihentikan oleh Garona. Jika Gul'dan melakukannya, maka pasukan tak akan ada lagi yang mempercayainya. Gul'dan akan dianggap telah menodai tradisi mereka. Lothar telah memenangkan Makora dengan adil, dirinya layak mendapatkan sebuah kehormatan. Di akhir film, Lothar diangkat untuk menjadi Raja Zeroth. Mereka membuat sebuah aliansi untuk melawan para bangsa Orcs, dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin, kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.